Telepon. Ya, after death. Ovi dingin? Kedinginan? Nah, pemirsa Kepower, sekarang kita berjalan sekitar 500 meter menuju TK-nya Ovi. Sekarang kita masih... pegangan Mami. Pegangan Mami. Mana Ovi? Kecil banget di sini ya Ovi. Ovi di sini. Ovi mau kemana? Mau sekolah. Ya. I want to tell you question. What do you want to tell me? I question. Ryan is 9 years old. And you? Almost 5 years old. Okay. Nah, Ovi udah sampai ke TK-nya ya? Iya. Hah? Suara telepon. Ya, after that. Itu mau kasih. Hola. Buona. Ci faci? Bene. Bisa ke Power, kita cuma bisa ngelihat sampai di depan TK-nya Ovi doang, nggak boleh masuk karena kita masih pandemi. Nah, ini profesornya Ovi, bantuin Ovi bukain jaket dan lain-lain. Diketok nggak denger Ovi? Wanita udah masukin Ovi ke TK. Nah, sekarang kita mau pulang, tapi mau mampir ke fotokopian dulu. Abis itu baru kita mau pulang ke rumah. Oke? Halo pemirsa Kepower. Sekarang Mamita udah sampai di tempat fotokopi. Tapi ternyata yang punya belum datang, tapi lampunya udah nyalain. Nah, kita tungguin aja mungkin 5 menit. Situasi sekarang masih sama ya, karena di sekolah tetap nggak boleh masuk.
Jadi cuma ninggalin anak, habis itu kita pulang lagi ke rumah. Biasanya kan sebelum pandemi kan kita yang bukain jaketnya, kita yang pakein sepatunya, pakein sepatu dalamnya dan segala macem gitu. Sekarang sama sekali nggak bisa. Ya gitulah, mudah-mudahan situasi kedepannya bisa normal kembali. Nah, cepat draga. Unde Scott Cafe si Obreu. Kristina di kari Kristina. Aku loh. Marau. Sekarang Mamita udah selesai ngopi-ngopi. Sekarang waktunya kita ngafe-ngafe. Untuk hari pertama kafetaria buka. Nah, sekarang Mamita mau ngafe sama teman Mamita. Jalannya agak cepat soalnya rada-rada telat. Gak enak kalau misalnya nunggu terlalu lama. See you there. Kita udah sampai di Paneda. Sekarang kita mau masuk. Ini orang-orang Eropa di sini makan paginya seperti ini. Nama Mita mesennya latte macchiato. Nah, harganya 7 lei. Itu sekitar, nanti ditulis di bawah sekitar berapa duit. Nah, roti Mamita udah datang. Sekarang Mamita pesen apa ya, roti kacang, tapi kacangnya kacang model. Kacangnya agak beda. Nanti dikasih ini deh, dikasih gambar. Ini kacangnya kacang dari mana. Jadi ini rasanya benar-benar lembut banget. Ada rasa madu dan kacangnya. Perpaduan begitu. Dan sama latte macchiato. Ini semuanya sekitar berapa ya totalnya? 20, yang latte macchiato 24.000 atau 25.000 lah, sekitar segitu. Yang ini sekitar 12.500. Fetele. Faccio salutare con che power. Tu sti che power? No. Che power è uomini. Preo se sti tuat. Cala munica. Infinita io. No. Asta tu ci che power. Tu? Preo se sti tot. No. No, non tu ci no. Io bonica. Da, io bonica. Sì, io. Sì, io. Bonica, curioso. Paradosa. Nah, atunci ke power ce asta? Ang romaneste? Radio Shans. Nah, asya i borbes bine yo? Radio Shans. Nah,
rasa fetale di cicik. Lumai o an trakut noi. Nah, at uci. Da, petecem noi. Iya, da maro are tempo mine. Ifa terdegut. Asta fate upat. Asta dom da de upat. Asta dom da de lenes. Lafel kami ne. Kasih mo atunci nemedem. Nemedem Friday. Friday, dah. Friday night. Friday night. Nah, ke power. Ah, si kutine aku lo. Hai deh, si uka trebetrek aku lo. Asya, mamita. Mamita Brumos. Brumos. Gata Cafe Awa. Treore. Treore. Aku make trebuye Scott. Som. Scott Som, sama Scott Kopil Primul. Som. Nah, ini atuci. Ini Mamita ketinggalan bis. Jadinya harus jalan kaki lumayan. Mungkin sekitar 2 kilo. Habisnya kalau nunggu bis lama lagi setengah jam. Akhirnya Mamita jalan aja deh jadinya. Mana hujan lagi. Kita buru-buru. Sekarang Mamita udah deket ke rumah. Nah, akhirnya sampai juga. Lumayan jalan sekitar 2 kilo. Kalau di Eropa jalan berkilo-kilo itu gak masalah, normal. Tapi buat Mamita rasanya capek sekali. Ngos-ngosan. Karena Mamita juga tinggal sedikit di atas, jadinya nanjak jalanannya, akhirnya ngos-ngosan. Pemirsa K-Power, hari ini cukup sudah Mamita melakukan aktivitas dari nganterin Ovi pertama kali masuk sekolah sampai Mamita ngopi-ngopi. Nah, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye-bye.